channel Pablo The Joker. So, jadi di video kali ini aku bakalan men-showcase salah satu addon yang keren cuy ya. Karena untuk addon ini sudah ada yang request cuy ya. Dia itu berkomen seperti ini di video addon saya yang kemarin. Bang, buat addon PUBG. Oke ya, jadi dia itu berkomen seperti itu. Tapi sebelum kita men-showcase lebih dalam, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dulu ke channel ini. Dan jangan lupa juga diaktifkan tombol lonceng di sampingnya agar kalian tahu kalau saya upload video terbaru cuy ya. Oke, mungkin langsung kita bakalan men-showcase addon PUBG ini cuy ya. Let's go. Guys, jadi misalnya kalau kalian sudah memakai addon PUBG ini, maka kalian nanti bakalan mendapatkan buku petunjuk cuy. Nah, ini adalah buku petunjuk SM Gun. Nanti kalian bisa read aja. Nah, di sini ada cara-cara untuk mendapatkan senjata-senjatanya cuy ya. Untuk yang pertama ada slice function XM get all guns. Nah, ini buat kalian yang mau dapatin langsung semua senjata cuy. Tapi misalnya kalau kalian nggak mau semua senjata, kalian mungkin bisa pakai ini cuy ya, komen satu-satu. Contohnya hashtag give @p gun .2AK47 cuy, misalnya kayak gitu cuy ya. Mokar, pokoknya ikutin aja perintah yang di sini. Mungkin kita langsung bakalan ambil yang semuanya aja cuy ya, karena saya cuman review singkat ini. Langsung kita komen aja di sini, kita tulis hashtag slash function. Nah, kemudian di sini kalian tinggal tulis XM. Nah, dan boom, kalian langsung bakalan mendapatkan semua tembakan yang ada di PUBG Mobile cuy. Waduh. Oh ya, ini bukan PUBG Mobile aja cuy ya, salah cuy. Saya ngomong PUBG Mobile mulu dah. Oke, jadi ini adalah tembakan yang ada di game PUBG cuy ya. Ini banyak sekali, contohnya ada AK47, kemudian ada SCAR, kemudian ada juga AUG ini, kemudian ada M16, ada AWM, ada AK98, ada M... Pokoknya ini semuanya ini senjata yang ada di game PUBG cuy ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di sini ada AK47, ini untuk damage-nya sakit cuy ya, kalau kalian bisa coba ini. Nah, ini misalnya kita bakalan tembak kuda yang sana. Nah, itu ada pelurunya keluaran cuy. Oke, mulai kena cuy. Waduh, pelurunya habis dah. Oke, jadi untuk cara reloadnya, kalian tinggal pencet titik 3 di sini. Nah, kemudian kalian pencet di crafting table, kalian masukin AK47 yang kosong ini, kemudian kalian tambahkan rifle ammo cuy. Dan boom, kalian bakalan mendapatkan AK47 yang sudah di reload cuy ya. Bisa kita tembak ini kuda nih. Oke, langsung mati cuy ya, gila dah. Oke, di sini juga ada AWM, kita bakal tes. Nah, jadi untuk cara mengeker menggunakan AWM ini, kalian tinggal jongkok. Nah, nanti dia bakalan ngezoom cuy ya. Widih, mantap cuy. Dan kita bakalan tembak domba yang di depan. Boom. Wah, itu kenapa dah kayak ada apa itu cuy ya, yang mengganggu tadi cuy. Oke, kita bakal tembak si domba ini. Boom, langsung mati cuy ya, one shot one kill. Widih, mantap cuy. Kemudian sini ada car juga. Kalau kalian mau nge-scope, tinggal jongkok dan tembak. Boom, langsung mati cuy. Sumpah dah keren cuy ya. Dan selanjutnya di sini juga ada RPG cuy ya. Waduh. Kita bakalan tes menggunakan RPG nih. Mampus kalian dah. Oke, mungkin kita bakalan keker si slime-nya itu cuy. Oke. Selamat tinggal slime. Bye bye. Widih. Wih, terbang pak. Oke, jadi ini ternyata sedikit aja cuy ya. Kita bakalan isi lagi. Oke, siap. Kita sudah reload. Dan kita bakalan tembak. Tadi kenapa terbang ke atas lah. Aduh. Oke, jadi kita bakalan tembak ini. Boom. Gila dah. Langsung mati cuy. Waduh. Wah, pare ini RPD ini cuy ya. Oke, selanjutnya di sini ada senjata api. Saya penasaran juga nih, senjata api ini gimana dah? Wah, ini Infinity cuy. Widih. Wah, gila cuy. Ini, wah ini keren sih. Ini senjata yang ada di mode zombie cuy ya, kalau di PUBG nih. Wah, ini keren parah sih cuy ya. Waduh. Jadi buat kalian download, linknya bakal saya taruh di deskripsi cuy.
Oke, langsung kebakar kamce, mampus kom. Siapa suruh mau jadi mob jahat ya? Kapok. Oh ya, dan selanjutnya selain ada senjata-senjata, di sini juga ada parasut cuy ya. Nah, jadi misalnya kalau kalian jatuh dari ketinggian nih, kalian misalnya pegang parasut gini, maka kalian bakalan jatuhnya itu lambat cuy. Widih. Wah, ini keren sih. Ini buat PvP bisa cuy ya, buat kalian yang mau main PvP bareng teman kalian bisa cuy pakai Eden ini, asalkan kalian berdua itu sama-sama pakai Eden PUBG ini cuy ya. Oh ya, di sini juga ada armor. Waduh. Ini armor level 3, level 1 dan level 2 cuy. Ya, kayak gitu cuy ya. Nah, di sini ada baju polisi nih cuy. Waduh. Nah, di sini ada baju armor level 1, level 3 cuy. Mantap dah. Oke. Oke, di sini kalian bisa pakai aja. Ini contohnya Iron Helmet, dia bakal menjadi armor level 2. Ini armor level 2. Maka orang kalian bakal menjadi seperti ini cuy. Waduh, ini ngebug cuy ya untuk armor level 2 nya Kalau armor level 3 kayak gini nih, mantap cuy yang saya pasang di thumbnail. Ini beneran asli cuy ya. Wih, gila dah. Kita pakai, boom. Oke, jadi otomatis tampilan dari orang kalian bakalan seperti ini cuy. Jadi untuk tampilannya, untuk orang kalian bakalan seperti ini cuy ya. Widih, langsung siap perang ini cuy. Wadaw, mantap cuy ya untuk helm level 3 nya Oke, jadi buat kalian yang mau download, sekali lagi saya bakalan taruh di deskripsi untuk link downloadnya. Kalian bisa cek aja. Oke cuy ya, mungkin untuk Eden kali ini showcase nya segini aja juga cuy ya, karena di sini banyak sekali senjatanya dan juga ada armornya cuy. Dan di sini juga ada airdrop, kemudian ada parasut. BTW ini Edennya ini cocok untuk kalian gunakan pada saat memain PvP cuy bersama teman kalian. Ini sangat cocok cuy. Tapi kalian harus memasang Eden ini secara bersamaan cuy ya. Kalau satu aja nggak bakalan work cuy ya. Oke, jadi seperti itu. Oke ya, mungkin untuk di video kalian segini aja. Ya mungkin langsung aja kita bakalan masuk ke cara pasang Eden ini cuy. Let's go. Oke guys, jadi untuk cara pasangnya, di sini saya memakai aplikasi ES File Explorer cuy ya. Jadi buat kalian yang belum download aplikasi ini, mungkin kalian bisa download di link deskripsi di bawah. Oke, jadi untuk cara pasangnya di sini kita langsung masuk aja ke penyimpanan kita cuy. Nah, dan masuk ke folder download kita cuy ya. Nah, kalau saya di sini cuy ya. Nah, jadi di sini tuh ada filenya namanya PUBG versi 1 zip cuy. Nah, kalau udah kalian ketemu, kalian tinggal ekstrak aja, tekan lama. Kemudian kalian pencet lebih banyak. Dan kalian pencet ekstrak ke, dan kalian pencet lagi jalur saat ini. Kalau udah kalian pencet oke. Oke, ini lagi memulai cuy ya. Nah, jadi di sini langsung ada foldernya cuy. Nah, kalau udah seperti ini kalian masuk. Nah, untuk di bagian sini kita langsung memindahkan folder-foldernya ini cuy ya. Contohnya kalau yang PUBG 1B ini adalah behavior pack-nya, kalau yang R itu adalah resource pack-nya cuy. Jadi untuk cara pindahkannya kayak gini, kalian tekan lama. Dua seperti ini, kita ambil dulu yang behavior pack ya. Dan kalau udah kalian pencet lebih banyak, kemudian kalian pencet pindahkan ke, dan kalian masuk ke folder game, kemudian com.mojang, dan masuk ke behavior pack cuy, karena ini foldernya behavior pack. Dan kalian pencet oke. Nah, kalau sudah kalian pindahkan lagi yang resource packnya cuy, seperti tadi caranya. Tinggal pencet 3 folder tadi, kemudian pencet lebih banyak, dan masuk ke pindahkan ke, dan cari folder game, dan com.mojang, dan masuk ke resource pack. Karena yang folder ini dia itu berformat resource pack, jadi kita langsung masukin aja di sini dan pencet oke. Oke, jadi untuk addernya ini sudah terpindah cuy ya. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke game Minecraft-nya cuy. Let's go. Oke guys, jadi di sini lagi loading cuy ya. Saya sudah masang Edennya tadi. Oke, jadi kita bakal lihat apakah berhasil atau tidak cuy ya. Oke, ini lagi memproses Edennya juga ini cuy, makanya lama loadingnya. Oke, kita tunggu aja. Dan boom. Oke guys, jadi di sini kita langsung masuk aja ke setting, karena loadingnya sudah selesai cuy ya. Nah, dan kemudian kita masuk ke global research. Nah, dan kita pencet di bagian my pack, dan boom,
Oke, jadi untuk addon-nya langsung terpasang cuy ya di Minecraft kalian. Nah, jadi kita aktifin dulu untuk addon-nya. Kalian masukin dua-duanya ini. Karena ini addon PUBG-nya langsung ada duanya cuy ya. Nah, kalau udah kalian pencet kembali. Nah, ini lagi loading research. Nah, kalau udah kalian pencet lagi play. Dan untuk di bagian word-nya saya ingatin lagi, kalian pencet di bagian pensil untuk word kalian. Dan kalian geser ke bawah, jangan lupa di behavior pack-nya aktifkan cuy. Nah, jadi di sini saya sudah aktif cuy ya behavior pack saya. Dan kalau udah kalian masuk ke game setting dan kalian jangan lupa juga aktifkan yang namanya use experimental gameplay cuy. Nah, ini nih. Di word kalian jangan lupa kasih aktifkan ini supaya addon kalian itu enggak nge-crash atau bisa berjalan stabil cuy ya. Jadi enggak ada kerusakan. Dan kalau udah kalian tinggal pencet play aja. Boom. Jadi untuk cara pasangnya seperti itu. Jadi ya mungkin untuk di video kalian segini aja. Jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu kalau ada addon PUBG yang cukup keren ini cuy ya. Oke. Ya mungkin untuk di video kalian segini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.